gitu. Lutung dan kakek berkuku panjang membuat warga enggan melintasi tempat ini. Banyaknya cerita angker membuat tempat ini tidak berpenghuni. Seperti apa kisahnya? Bersama saya Indah Ananta, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Desa Cimande, Kabupaten Bogor punya cerita. Tersebutlah perwujudan lutung, hewan sejenis kera dan kakek berkuku panjang di sebuah lahan. Heran, banyak orang merasa terganggu dengan penampakan itu. Lahan ini pun tak terjamah warga. Kami mencoba melihat lokasi tersebut. Kami penasaran apa benar mitos itu. Dalam perjalanan, Umi seperti mengalami gangguan gaib. Saya belum tahu apa yang terjadi sama Umi, tapi tiba-tiba saat kami menuju lokasi, Umi mual ya. Dan dia bilang, tek palanya dia pusing, makanya Umi pindahnya ke belakang. Tiba-tiba, ada yang berubah pada dirinya. Kesadaran dan saya mulai merinding. Dia mengeluarkan suara tapi saya nggak mengerti maksudnya apa. Kita lihat sekarang Ustadz mulai mendoakan Umi ya. Alhamdulillah, Pak Hakim Bawazir yang menemani kami bisa mengatasi situasi ini. Aduh, duduk aku. Banyak-banyak baca-baca itu. Dan ini ada sosok. Iya. Sosok bentuk berbulu yang datang seperti monyet, seperti lutung. Karena dia berbentuknya berdiri seperti manusia. Iya. Apa ini mungkin ada indikasi karena kita nanti akan coba mengungkap mitos di daerah Cilutung yang sering ada penampakan hewan. Kenapa masuknya ke tubuh Umi nih Ustaz? Ya mungkin waktu pertama kali waktu survei lokasi kan saya berdua sama Umi gitu. Jadi mereka tahu siapa yang ada, yang kenal energinya lebih dahulu. Kejadian tersebut justru membuat kami makin penasaran. Kami pun melanjutkan penelusuran malam harinya. Inilah lahan yang ditakuti warga desa Cimande itu. Saat ini saya sudah berada di lahan Cilutung, Desa Cimande, Bogor. Nah, sudah bersama kita saksi, namanya siapa Pak? Pak Yani. Pak Yani, ya. Apa yang Bapak tahu mengenai lahan di sini? Ya, kalau lahan di sini ya termasuk bawah namanya di sini. Cilutung ada 7 sarakan namanya. Kalau di sini namanya Cilutung, ada benda di sini, ada itu apa, ada cangkulilung hidung, ada lutung, ada itu namanya majamrong di sini yang itunya yang alurnya di sini. Apa itu cangkulilung hitam? Burung-burung cangkulilung hitam. Oh, kutilang. Iya. Sejenis kutilang. Iya. Kalau Bapak sendiri pernah melihat 3 perwujudan gaib itu? Enggak, belum tentu. Saya kata orang itu sudah menemukan gitu. Terima kasih ya Pak Yani. Ya, terima kasih. Ya Ustaz Hakim, sekarang kita akan mengungkap misteri apa nih? Iya. Mungkin dari cerita masyarakat setempat ya tentang sosok lutung gitu yang kadang suka menampakkan diri, kadang memberikan gangguan-gangguan kepada orang yang ada di sekitar sini yang kebetulan ada di area
daerah Cilutung ini, mungkin itu yang akan kita angkat. Juga ada sosok, ada satu nama yang bernama Mbah Jambrong itu yang cukup menarik ya, karena apa namanya, dia sering berinteraksi dengan manusia, dengan penduduk sekitar sini gitu. Mungkin dua hal itu nanti yang saya coba angkat. Di sebuah sudut lahan, Pak Hakim seperti sedang berinteraksi dengan seseorang. Sepertinya ada makhluk yang bersedia berkomunikasi dengan kami. Sekarang, waktunya mediumisasi. Mediator langsung berubah tingkah. Waiting, konsen gambar. Siapa Anda yang masuk tubuhnya Mas Adi? Ayo, Cilutung. Oh, yang disebut Cilutung? Oh, Anda Cilutung. Yang tadi suka mundar-mandir di sini? Sudah berapa lama di sini? Sudah berapa lama tempat di tempat ini? Apa kali? Oh, udah lama. Sejak kapan? Berapa ratus tahun yang lalu? Kenapa Anda memilih tempat ini untuk Anda tempati? Bukan. Oh, dulunya Anda sebagai apa? Menangis. Kenapa Anda menangis? Dulunya Anda manusia? Manusia. Ayah menangkap kain ini. Ada yang mengguna-guna Anda? Kenapa? Kok bisa diguna-guna? Karena apa? Aku asyik. Anda sering mengganggu masyarakat di sekitar sini? Tidak? Parah apa itu? Tidak pernah? Tidak. Ah, yang benar. Banyak pengakuannya diganggu sama Anda. Cuma yang mana naunya lewat depan misi kayu. Cuma imah, Anda tuh imah. Emang perlu permisi? Aduh, enak tuh. Kan beda dunia. Kan beda dunia, sih. Kan mereka tidak melihat Anda, ya? Karena Anda dari dimensi yang lain, kan? Kalau Anda sejenis apa? Kenapa garuk-garuk terus? Ada satu pertanyaan saya, ya. Anda kan jenisnya lutung, ya? Wujudnya kalau saya lihat itu. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Anda berwujud lutung, tidak berwujud makhluk-makhluk lain? Perjanjian antara siapa dengan saya? Oh. Tadi Anda merasuki tubuh Umi, ya, saat kami berjalan menuju sini. Kenapa? Kan udah. Kenapa suka mengganggu warga di sini? Seharusnya kan nggak boleh mengganggu. Sama manusia juga punya hak untuk tinggal di bumi Allah. Masing-masing punya hak. Anda punya hak, kami juga punya hak. Karena Anda makhluk gaib, Anda fokus kepada alam gaib, jangan kepada alam manusia. Kenapa Anda tertawa senang? Abah siapa? Abah Jambrong. Oh iya, gimana dia? Kenapa Anda memberi salam? Dia abah Anda? Abahnya mau masuk nggak? Mau. Tak lama kemudian, mediator tak sadarkan diri. Saya kira mediator sudah siuman. Ternyata saya salah. Apa yang akan terjadi? Tetap di dua dunia. Tenang, Abah. Kenapa? Abahnya mau masuk nggak? Mau. Saya
saya kira mediator sudah siuman. Ternyata saya salah. Makhluk-makhluk seperti bergantian masuk ke raga ini. Tenang, apa? Tenang, kita hanya bicara baik-baik ya. Tenangkan diri Anda karena kami tidak berniat menusuk Anda. Kali ini, makhluk yang merasuk berlagak seperti jawara. Menunjukkan beberapa jurus ya. Salam, salam. Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa sambil duduk, Pak? Biasa. Biasa? Biasa ini. Kenakan diri ya? Siapa ini yang masuk ke tubuhnya Mas Adi? Penguasa di sini. Penguasa di sini pasti punya nama juga ya? Bisa sebutkan nama Anda siapa? Ayo, Pak. Cambrong. Abah. Siapa, Mbak? Siapa yang Abah lagi sampaikan salam itu? Siapa? Merdak Aida. Merdak Aida. Aida, Anda mempunyai banyak anak buah. Dulu ini memang Anda sebagai apa? Jawara di dia. Jawara dari padepokan apa itu? Jadi, sama coba pada padepokan. Belajar sendiri ya, Mbak ya? Abah suka ngeganggu masyarakat sini? Karena nggak terganggu, paling nggak suka mimpi-mimpi. Anda suka masuk ke mimpi orang? Masa kadang ngeri. Dalam mana wek, kalau kau urus. Kenapa? Kan nggak boleh, Mbak, mengganggu manusia itu, Mbak. Abah muslim, kan? Muslim. Sekarang nggak boleh lagi, Mbak, ganggu-ganggu manusia, apalagi ini muslim. Hebat ya? Mbak, usianya berapa sih, Mbak? Itu ya? Siapa? 400 lebih. Abah memang perwujudan abah itu yang kukunya panjang-panjang itu? Iya. Kenapa kok kukunya bisa panjang-panjang? Tadi potong. Jadi potong. Kenapa? Apa itu? Punya ikat kepala juga. Oh, mama kayak ikat kepala. Tandanya apa itu? Ganteng. Oh, punya senjata juga, Pak? Iya. Apa senjatanya, Pak? Apa? Keris. Keris? Kalau senjata Sunda, Ujang punya, Pak? Ujang, ya. Ada juga. Boleh, ada. Boleh dipinjam, Pak. Pinjam aja nanti kalau sudah ada, dibalikin lagi, Pak. Oh. Mangganya, Pak. Ada orang-orang yang minta berkah di tempat ini? Tidak ada. Atau ada orang-orang yang sering bertapa juga di sini? Ayah saya di sini. Ada yang suka minta ini benda-benda apa? Ayah mau diberi kuat. Sana mengacok. Anda memberikan salam terus ya sama anak-anak. Udah pernah lantung ya di luhur. Kalau yang bentuknya lutung tadi apa? Tadi cilutung. Nah, itu siapa yang? Itu tukangnya satu. Itu siapa Anda? Prajurit. Ada siapa? Jangan suka ngeganggu lagi warga sini ya, Pak ya. Karena alam kita beda. Berbeda. Ya, Allah menyiapkan bumi. Asa rajin malah nggak doakan aing gue kita mau. Asa tong ngeganggu baru udah mau dihandal. Enggak, nggak ada ngeganggu, Pak. Cuman kadang kan mereka suka mengadakan aktivitas. Namun aktivitas itu kurang dikondisi. Permisi. Permisi. Nah, cuma masuk ke rumah mana assalamualaikum. Iya. Dan itu juga rumah mereka, Pak. Itu kebun mereka, Pak. Paling mereka baca doa. Iya, kalau mereka baca doa, Abah harus minggir. Masuk. Mereka juga. Nggak ada yang baca doa. Tidak. Berarti mereka harus baca doa sebenarnya, Pak. Nah, gitu. Bahwa dalam Islam, ya. Kalau mereka udah baca doa, Abah, anak-anak buah semua harus minggir semua. Memberikan jalan. Abah mau dikeluarin? Hai, besok. Ya, besok. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Terlihat lelah, Pak Hakim mencoba menyadarkan mediator. Allahu Akbar, Allahu. Tiba-tiba, Umi seperti merasakan gesekan energi gaib. Ia mencoba berinteraksi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sekarang udah mulai ada ini. Jangan-jangan ini isyarat adanya benda gaib.
seperti merasakan tarikan energi. Tahan-tahan, Umi. Jangan sampai ketarik. Gimana? Kamu suap. Kayaknya aku gak mau deh. Kenapa? Yang jelas disini kayak ada... Kayak... Bendanya kayak besi. Besi? Senjata bukan? Warnanya gelap. Warnanya gelap. Gelap. Aku gak ngerti bentuknya. Senjata bukan? Bukan. Keras. Yang jelas dia keras. Keras. Kayak besi gitu. Tangannya mencoba meraba di mana energi tersebut berasal. Tapi tetap fokus. Sekitar sini. Boleh bantu semuanya. Saat kami mencari keberadaan benda tersebut, tiba-tiba Umi terpental. Umi, oh, hati. Umi, hati. Umi, hati. Satu lagi. Ini lo. Harus di semuanya mundur deh. Semuanya mundur banget. Asma. Ini nih. Terlihat sebuah benda di rerumputan. Bersamaan dengan itu, Mas Sadi yang tadi jadi mediator hilang kesadaran. Siapa gerangan makhluk ini? Bilang kau. Kamu nayangan desa lo. Mbak Jambrong ini? Oh, kita doi kita kuat. Itu yang maksud Anda? Benda gaibnya? Kita punyanya Mbak Jambrong ya? Nah, ini bisa kita ambil? Enggak, sok. Atau hanya dipinjamkan terus nanti dikembalikan lagi? Kau mau dibalikin lagi ini? Serah saya. Oh, buat saya. Oke. Buat Mas Hakim ya. Ada fungsinya nggak sih, Mbak Jambrong? Ini dulunya untuk apa gitu? Taruhnya. Belum sempat kami berdialog lebih lama, makhluk ini meninggalkan tubuh Mas Sadi. Mas Sadi? Sadi? Saat kami mendalami benda temuan kami, ini adalah lafaz Al-Quran. Umi seperti tergiring oleh energi lain. Apa yang akan terjadi? Tetap di dua dunia. Saat kami mendalami benda temuan kami, ini adalah lafaz Al-Quran. Umi malah terseret energi yang lain. Kenapa? Rupanya masih ada benda lain di tempat ini. Udah angkat, bismillah. Merasakan ada benda di tangan saya. Di tangan. Batu. Iya, batu. Ini Mas Hakim yang sudah kita temukan. Mm-hmm. Ada kujang sama batu yang tadi. Batu. Mm-hmm. Ini kenapa kujang ini diberikan nih sama Mas Hakim? Kenapa? Iya, saya juga kurang paham ya kenapa ini dikasihkan. Mungkin sebagai cendramata dan bukti bahwa benda ini memang dulu pernah dipakai oleh pernah masuk ke alam mereka gitu, dan kemudian ditampakkan lagi, dikembalikan lagi ke alam manusia. Karena memang benda ini milik manusia awalnya itu, karena mungkin disalahgunakan atau gimana dia masuk ke alam gaib gitu. Dan di sini kalau kita lihat ada lafaz Arabnya ya, yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, la quwata illa billah. Terus ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada tulisan Muhammad, Muhammad. Ada tulisan Ar-Rahim, ya. Jadi ini memang yang megang ini Islam ya. Dari sebagian saudara-saudara kita yang banyak yang menganggap bahwa benda ini bisa membawa apa keberuntungan, membawa manfaat gitu. Padahal itu semua keyakinan kita harus tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi kita dapat batu juga.
ini batu. Saya juga nggak tahu ini batunya apa gitu. Yang jelas ya ini sebagai bukti aja bahwa alam gaib memiliki benda-benda yang terkadang dimiliki alam manusia, lantas dia apa namanya bisa ke alam gaib gitu. Tadinya dulunya punya manusia. Ya, Mas Hakim, kesimpulan apa yang bisa kita petik dari liputan kita malam ini? Banyak sekali hal-hal yang kita bisa ambil dari perjalanan kita malam hari ini. Yang pertama adalah kawasan ini kan memang terkenal cukup angker oleh lingkungan masyarakat karena banyak sekali gangguan-gangguan. Dan Islam melalui sabda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita hendak mendatangi, melewati tempat-tempat yang angker, yang kita anggap ada penghuni dari makhluk jin gitu, ada doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu kita membaca auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khala. Itu baca 3 kali ketika kita akan melewati akal atau menghampiri tempat-tempat yang kita anggap sebagai tempat yang angker. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa alam gaib pun memiliki benda gitu. Mereka mempunyai benda-benda gaib yang memang bisa apa namanya diberikan atau dikeluarkan, ditampakkan ke alam kita gitu tanpa kita harus menarik dan selain sebagainya. Artinya kalau mereka memang ingin memberi itu bisa mereka lakukan gitu. Karena hakikatnya dunia ini milik makhluk-makhluk ciptaan Allah gitu. Manusia, jin, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya merupakan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dan selayaknya lah kita sesama makhluk Allah hanya tunduk kepada Allah dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita di alam dunia ini, tidak saling mengganggu, tidak saling bersinggungan gitu, agar terciptalah sebuah kedamaian. Dalam penelusuran kali ini, kami banyak membuktikan adanya benda gaib. Satu hal harus diingat, semua terwujud karena kekuasaan Tuhan semata. Ini namanya kujang ciung, karena masih ada juga kujang-kujang dalam bentuk yang lainnya. Kemudian kujang ada yang bermata 5, ada yang bermata 3. Nah, dari bentuk dan dari jumlah matanya saja, kita bisa melihat siapa pemegang dari kujang ini dan statusnya sebagai apa. Nah, oleh sebab itu, kujang selain dari sebagai senjata, selain juga sebagai benda pusaka, ini juga sebagai sebuah simbol status sosial pemegang kujang itu sendiri. Kalau yang mata 3 itu untuk biasanya digunakan oleh putra dan putri bangsawan. Dan ini mungkin oleh pembuatnya diharapkan memiliki kekuatan-kekuatan supranatural dengan diisikan atau dengan dituliskan pada proses pembuatan kujang ini. Dan saya cukup yakin bahwa pembuatan kujang yang ada nuansa huruf Arab ini adalah bukan kujang masa awal, tapi kujang yang diproduksi, kujang yang dibuat di tengah-tengah masyarakat Sunda ketika sudah masuknya agama Islam di Tatar Sunda. Tertariknya benda pusaka dari alam gaib berwujud ke alam manusia tidak akan terjadi tanpa kehendak dari Sang Pencipta. Terima kasih Anda sudah menyaksikan 2